Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue dapat lagi nyoba motor Yamaha XSR 155. Tapi ini udah nggak standar ya motornya. Ini motor udah dimodif dari penampilan sampai mesin. Jadi modifnya bukan cuman di penampilan tapi juga ke performa. Ini motor enak banget. Posisi ridingnya santai, nyaman buat harian. Tenaganya juga enak banget buat stop and go. Tarikan bawahnya tuh enteng banget. Tapi hari ini kita nggak mau ngebahas itu ya, karena ini juga kondisi motornya udah nggak standar. Jadi kita bahas aja modifannya. Ini pertama kita lihat dari penampilan aja dulu kali ya. Dari modif penampilannya ini pertama dia kasih aksen karbon dan biru, banyak birunya ya. Ini aksen karbonnya pertama bisa kita lihat di spakbor. Spakbor depannya itu dia pasang karbon yang motifnya bukan yang biasa ya. Ini motifnya yang gede-gede. Kalau di helm tuh kayak helm arai, yang kalau orang bilang motif ketupat, karena besar-besar nih bisa kita lihat. Terus kedua di tangki juga dia kasih karbon sama dia. Jadi tampilannya juga lebih keren, agresif. Sama yang terakhir itu di bagian belakang, di spakbor belakang sampai ke apa tuh namanya, yang buat nutup rantai, itu juga dikasih karbon. Cuman kalau yang di belakang karbonnya karbon biasa yang kecil-kecil. Dia pasang sen depan itu pakai yang model tempel, dan sen belakangnya pakai yang running, yang sekuensial gitu. Jadi lebih sporty, lebih modern. Di bagian belakang juga tail tidy-nya dia pakai SF. Jadi bagian belakangnya lebih ramping, lebih sporty juga ya. Nah, ini sekarang kita ngelihat ke bagian mesin. Karena ini motor juga sama yang punya kadang dipakai buat track day ya, dibawa ke Sentul buat ya have fun aja sih gitu. Dan juga dia pakai buat harian, buat kerja. Kerjanya banyak di jalanan kesana kesini, jadi ya dia butuh motor yang enak buat dipakai track day tapi juga buat harian tetap nyaman. Ini mesin dia pakai mesin masih standar, bloknya blok mesin standar, cuman pistonnya dia ganti sama piston KTC yang domnya lebih tinggi, jadi buat naikin kompresi ya. Busi dia pakai Breeze, terus dia pakai tambahin action wire yang orang-orang bilang kabel setan, sama dia pasangin velocity buat ke belakangnya, dan saringan udaranya filternya dibuka, tapi boxnya masih ada ya. Jadi velocity-nya itu masuk ke dalam box, cuman filternya udah nggak ada, dicabut. Itu jadi ini performanya juga berasa banget. Terus selain itu juga dia tambahin knalpot, dia pakai knalpot aero. Knalpot aero ini dia tipenya pendek, jadi buat tarikan bawah enak banget ini. Walaupun kalau kita ini apa namanya, tarikan atas kemarin berasa agak kurang ya, tapi masih enak banget. Terutama tarikan bawahnya lah enak banget ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan track day-nya dia, biar kalau cornering lebih enak dan lebih nyaman juga, footstepnya udah diganti pakai yang punya RCB, jadi dia lebih ke belakang dan lebih tinggi. Ini buat posisi riding sih, buat harian masih nyaman banget nih, nggak sampai bikin pegel kayak orang jongkok kayak motor balap ya. Dan mungkin juga ini kan footstepnya adjustable, bisa disetting, naik turunin, maju mundurin. Jadi buat kebutuhan balap mungkin bisa disesuaikan dengan gampang ya.
Untuk camshaftnya dia pakai punya BRT. Nah, buat ngimbangin itu semua sama dia dipasangin ECU-nya, diganti ya, buat menyesuaikan asupan bensin. Dia pakai ECU Racing iRacer gitu. Jadi ini motor udah enak banget buat tarikan. Ini juga akinya dia pakai lithium biar lebih enteng. Ini pakai aki lithium yang untuk motor 250cc, karena ya kompresinya naik otomatis juga butuh tenaga yang besar buat starter. Terus untuk ngimbangin tenaga performa yang gede juga, ini diganti pengeremannya, di upgrade pengeremannya. Nggak banyak ya upgrade-nya, cuman kalipernya masih standar, tapi sama dia kanvasnya diganti sama Elik. Terus selang rem depan pakai KTC dan selang rem belakang pakai Hell. Ini buat ningkatin performa pengereman. Terus juga disc brake-nya sama dia diganti pakai PSM dengan diameter 320. Jadi jelas pengeremannya ini jauh lebih enak dari standar. Dan buat ngimbangin saat track day, ini kaki-kakinya, suspensinya, terutama suspensi diganti. Depannya itu dia pasangin preload, dan olinya diganti sama yang kental biar sedikit keras, karena ya buat keperluan track day. Terus buat belakangnya dia ganti shock breakernya yang adjustable biar bisa disesuaikan. Bannya juga dia pakai ban IRC, gue tuh lupa tipenya apa, cuman yang buat balap ya, ini kemarin gue pakai enak banget buat miring-miring juga. Berasa patternnya juga kan, kelihatan dia lebih halus tuh komponnya, kompon lembut. Oh iya, buat penampilan juga dia swing arm-nya ini sama dia dipoles, kan aslinya emang aluminium ya. Swing arm belakang sama dia dipoles jadi kayak chrome gitu. Jadi lebih macho sih, lebih keren banget. Ini cuman yang berasa kalau pakai harian itu kelemahannya, satu ya shock breaker-nya agak sedikit lebih keras sih dibandingin yang biasa. Jadi kalau lewat-lewat jalan bumpy gini agak kurang nyaman, bukannya nggak nyaman ya, agak kurang sih dibandingin sama shock breaker standarnya bawaan. Ini buat performanya sih ancungin jempol deh, enak banget. Ini dia percayakan ubahan mesin performanya ini di bengkel Betawi Racer di Bekasi. Nanti gue kasih linknya di deskripsi ya. Untuk ngimbangin performa mesin, dia pasangin selang radiator yang performanya lebih baik buat ngimbangin panas mesin ya, karena kan dipakai buat track day. Terus juga sebagian dipasangin aksesoris resmi dari Yamaha untuk XSR, seperti cover tabung minyak rem depan, body samping tuh ada beberapa ditambahin di situ. Kalau ada pertanyaan, ada saran, tulis aja di kolom komentar ya. Gua coba bantu jawab sebisa gue. Sekian review dari gue kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.